Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi Peralatan PT Nindya Karya akan melakukan pengecekan P2H. Pertama-tama kita melakukan pengecekan oli mesin. Ya, titik 2, oke. Kedua, kita melakukan air radiator, pengecekan air radiator. Oke, masih full air radiator. Fan bell masih kencang. Masih utuh 2 fan bell. Pengecekan main pump. Hose main pump masih bagus juga. Oli gearbox cukup. Masih separuh. Kopel pompa masih kenceng, kopel pompa. Kita lanjut ke kipas hidrolik. Oke. Kita lanjut ke oli power steering. Oke, masih cukup ya, Mas. Melakukan tekanan angin baut. Oke, kita lanjut ke ban belakang, tekanan angin bautnya masih kencang. Oke, masih kencang. Kita ke karetan dingdong, Mas. Karetan dingdong masih bagus, masih baru ternyata. Kita ke seal transmisi. Seal transmisinya masih bagus, Mas. Tidak ada yang bocor. Kita lanjut ke depan sini, Mas. Pengecekan filter udara. Ketok-ketok, masih bersih. Oke, kita pasang lagi. Kita pengecekan minyak rem. Oke, masih ya. Pengecekan oli hidrolik, oli 10. Oke, masih banyak, masih cukup. Tekanan angin, air. Ya, pembuangan angin, fungsi. Kita ke air radiator. Ya, masih upper level semua, kanan kiri. Kacaskan tekanan ban kanan. Bautnya masih kencang. Oke. Oke, masih kencang. Kita melakukan penutupan kabin terlebih dahulu. Kita langsung ngetes minyak rem.
penampungan air radiator masih full, oke. Minyak kopling atas masih maksimal. Air wiper masih oke, air wiper. Kita lanjut ke kontrol. Kontrol minyak nyala, kontrol angin naik. Kita melakukan tes lampu atas bawah, lampu sen kanan kiri, lampu bahaya. Kita lanjut ke pengecekan roller dinggong. Pengecekan roller dinggong, keadaan ngopen kanan kiri, fungsi roller buang, fungsi melakukan pembuangan angin juga. Kita melakukan alarm atret, nunggu angin full dulu baru kita lakukan pengecekan. Lakukan lampu injak rem belakang, Mas. Lakukan pengatretan alarm. Sekian video dari kami P2H. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.